Minum air dia akan haus lagi. Tetapi barang supaya minum air yang diberikan kepadanya, dia tidak akan haus selamanya, sebab air itu akan memancar dari air kehidupan. Baik. Setiap pagi kita akan mempelajari satu perikop dari Perjanjian Baru. Kita ini tanggal berapa ini? Tanggal 9 Juli 2018. Kita akan mulai dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memeranakan Ishak, Ishak memeranakan Yakub, Yakub memeranakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Inilah silsilah. Di dalam Alkitab begitu banyak silsilah. Kejadian 5 itu silsilah isinya. Kejadian 10 itu silsilah isinya. Dan 11. Tawarikh 1 sampai 6 kalau tidak salah itu silsilah semua isinya. Juga dapat bilangan itu silsilah. Apa fungsinya silsilah? Ada macam-macam fungsi. Salah satunya untuk menunjukkan keabsahan klaim seseorang. Dalam hal ini keabsahan klaim Yesus Kristus sebagai yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Karena Allah menjanjikan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi Alkitab terus menjelaskan bahwa olehmu di sini artinya melalui keturunannya, bukan Abrahamnya sendiri. Kita baca dalam Kejadian 22 ayat 18. Ya, Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu. Tidak dikatakan oleh keturunan-keturunan. Oleh keturunanmu. Berarti satu orang keturunan yang akan menjadi sarana berkat bagi manusia. Dan Galatia 3 ayat 16 menjelaskan siapa keturunan ini. Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Berarti kalau begitu, dengan dinyatakan dalam silsilah Yesus Kristus ini sebagai anak Abraham, anak Daud, anak Abraham, tapi Abraham dulu, menunjukkan bahwa Kristus mempunyai legitimasi keabsahan sebagai keturunan yang dijanjikan. Berarti dia bukan Mesias yang ngaku-ngaku, karena bisa dilacak sanadnya kalau menggunakan bahasanya orang Islam. Dia lacak urutannya keturunannya selain pada Abraham. Nah juga dia adalah keturunan Daud. Mengapa dia keturunan Daud? Karena Allah juga menjanjikan kepada Daud nanti akan ada anaknya yang kerajaannya kekal sampai selamanya. Kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12-14. 2 Samuel pasal 7 ayat 12-14. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 14. 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya.
ya secara langsung itu dapat dilihat pada diri Salomo. Dialah yang dikokohkan kerajaannya oleh Allah, dan dialah yang membangun rumah Allah bagi rumah bagi Allah. Tapi ternyata Salomo tidak menggenapi semua yang dikatakan di situ. Karena di situ dikatakan kerajaannya selama-lamanya, dan kita tahu dalam sejarah kerajaan Salomo pecah jadi dua setelah dia meninggal, dan Salomo jatuh dalam penyimpangan berhala. Berarti kalau gitu ada anak Daud yang akan datang, yang kerajaannya kekal, dan itulah Mesias. Itulah dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 32. Lukas 1 ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Terus? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi oleh karena itu mengapa Yesus disebut anak Daud? Karena dialah yang menggenapi janji Allah kepada Daud akan ada raja keturunannya yang selama-lamanya. Dengan demikian, melalui silsilah ini, Injil menegaskan Yesus bukan orang yang ngaku-ngaku. Yesus mempunyai jalur yang sah sampai kepada Abraham, sampai kepada Daud. Terus ayat 2, Abraham memperanakan Ishak. Silsilahnya Injil Matius itu dimulai dari Abraham. Mengapa? Karena Injil Matius ini memang ditulis untuk orang Yahudi, menekankan perlunya Abraham sebagai anak moyang mereka. Dan juga Injil Matius itu merupakan transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Makin menjadi menjembatani antara kisah perjanjian lama dengan kisah perjanjian baru. Tapi kalau Lukas lain, silsilahnya itu diambil dari adab. Coba kita baca dalam Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-23. Tolong bacakan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Teruskan sampai terakhir ayat yang ke-38. Anak Matat. Ayat 38. Lewi. 38. Oh. Langsung ke 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Berarti Yesus ditarik keturunannya, jalur keturunannya langsung kepada Adam. Mengapa begitu? Untuk menunjukkan bahwa inkarnasi Yesus itu untuk semua manusia, Adam. Tetapi dia lahir melalui janji-janji kepada Israel. Jadi tidak manusia secara umum, enggak. Tapi efek keselamatannya untuk seluruh manusia, seluruh keturunan Adam. Tetapi dia lahirnya melalui janji Allah kepada orang Yahudi, melalui para nabi. Makanya ada dua silsilah ini. Yang pertama. Yang kedua. Sesudah Matius dengan Lukas isinya beda sama sekali. Sehingga orang mengatakan ini kontradiksi katanya. Kenapa? Kita lihat dari pasal 3 ini. Kita ambil poinnya saja. Dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 6 dan ayat 7. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan. Nah, di sini keturunan silsilah ini diambil dari Daud tapi melalui Salomo. Beda dengan Lukas pasal 3. Di dalam ayat yang ke 31. Pasal
pasal 3:13, Lukas 3:31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Jadi ini adalah silsilah Daud melalui Nathan. Oleh karena itu nama-namanya beda. Nathan itu siapa? Saudaranya Salomo. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6. Di dalam 2 Samuel pasal 6 kita baca begini. Pasal 5, pasal 5. Ayat 14. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Samua, Sobab, Nathan, Salomo. Iya toh? Nathan, Salomo. Ini kakak adik. Loh. Kenapa dua? Karena silsilah menurut Matius adalah silsilah secara hukum melalui Yusuf. Tapi secara fisik Yusuf bukan bapaknya Yesus. Dari mana kita tahu? Ya memang itu Yusuf. Ceritanya awal-awal cerita kelahiranku yang difokuskan pada Yusuf. Beda dengan Lukas. Fokusnya pada Maria. Berarti silsilah Maria sebenarnya. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria memberitahu dalam Matius malaikat Gabriel kepada Yusuf. Ini memang silsilah Yusuf, kisahnya Yusuf. Nah, Maria dan Lukas itu kisahnya Maria. Berarti kalau gitu Maria dan Yusuf sama-sama keturunan Daud. Hanya beda jalur. Kalau Yusuf melalui Salomo, kalau Maria melalui Nathan. Mengapa begitu? Karena kalau Yesus itu hanya keturunan Yusuf secara hukum, dan seandainya Yesus itu keturunannya Yusuf, dia tidak mungkin jadi raja. Berarti tidak mungkin jadi Mesias. Mengapa? Karena dalam keturunan Salomo itu ada yang namanya Yekonia. Coba ayat yang ke 11. Yosia memeranakan Yehonia. Nah, di sini ada Yehonia. Dan Yehonia itu dalam kitab Yeremia dikutuk oleh Allah tidak akan punya anak untuk jadi raja. Kita baca Yeremia 22. Nah, di dalam Yeremia pasal yang ke-22. Ayatnya yang ke... Bentar. Pasal 22 ayatnya yang ke 8. Dan apabila banyak bangsa, pasal 22 ayat 28. Ada kah konya? Konya itu ya konya itu. Okay. Ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang. Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Akhirnya dibuang ke Babel ya. Terus? Hei negeri-negeri, negeri dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Nah, jadi kalau ikonnya itu dari kutuk, anaknya tidak akan duduk di atas tahta Daud. Berarti tidak ada warisan selanjutnya ke belakangnya. Nah, kalau Yesus itu anaknya Yusuf, tidak mungkin dia jadi Mesias. Tidak mungkin dia mewarisi janji menjadi raja. Oleh karena itu harus ada dua jalur melalui ibunya,
melalui Maria. Melalui Nathan, kalau dalam Nathan tidak ada kutukan itu. Tetapi masalahnya dia perempuan. Ibunya perempuan, dan perempuan anaknya tidak bisa mewarisi. Hanya ada syarat. Perempuan anaknya bisa mewarisi janji kalau dia kawin sesama suku. Makanya Yusuf harus orang Yehuda, turunan Daud. Maria harus keturunan Daud. Baru janji Daud itu bisa diterima oleh anaknya Maria melalui perkawinan ini, sehingga Yesus bisa menerima warisan tadi. Dari mana kita tahu? Dari hukum Taurat. Bilangan. Di dalam kitab Bilangan, ayatnya ya, pasalnya 30. Pasalnya sebentar, 36. Ayat 1-3. Bilangan 36 ayat 1-3. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Mahir bin Manase, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan Tuanku untuk memberikan tanah ini kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada Tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelofehad, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami, dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasuki. Jadi maksudnya gini, karena tanah Israel kan sudah tertentu, dibagi menurut suku-suku. Nah, ini Zelofehad itu anak, punya anak perempuan saja. Nah, kalau dia kawin dengan laki-laki dari suku lain, maka haknya Zelofehad akan milik-milik laki-lakinya itu. Maka sukunya Zelofehad akan kehilangan tanah. Ngerti? Ada jatah untuk yang suami. Iya, akhirnya jatahnya milik suami, karena semuanya akhirnya diayahi oleh suaminya. Maka bagaimana caranya supaya si perempuan ini tetap memiliki hak waris? Maka ditetapkan ayat yang ke-8. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Terus, jadi kalau perempuan kawin dengan sesama suku, baru dia mempunyai hak miliknya ayah tadi. Demikianlah dalam kasus Maria. Kalau Yesus hanya lahir dari Maria, tanpa Maria harus menjadi secara hukum istrinya Yusuf, anaknya tidak mungkin mewarisi pusaka dari Daud. Tetapi kalau Yesus itu anak Yesus, anaknya Yusuf sungguhan, dia juga tidak bisa menjadi Mesias. Karena dalam keturunan Yusuf yang namanya Yekonia, ada kutuk, dia tidak akan jadi raja. Maka, untuk supaya dia tetap memilih hak menjadi pewaris Daud, tanpa harus Maria kawin dengan sungguhan dengan laki-laki, lahirnya secara perawan, maka Maria harus secara hukum diakui sebagai istrinya Yusuf. Sehingga dengan demikian, Maria memiliki hak yang seharusnya miliknya Yusuf dari Daud, sehingga anaknya boleh menjadi raja. Jadi ini bukan dua silsilah yang bertentangan, memang dua silsilah yang berbeda. Dan kalau kita nggak tahu, nggak ngerti, wah ini bertentangan. Bukan, ini bukan bertentangan. Ya.
ini luar biasanya, padahal luar biasanya biasanya kitab suci, padahal Lukas dan Matius tidak saling berkencan ya. Nanti kamu memang bikin masalah ini ya, silsilah ini, aku bikin silsilah ini, menunjukkan ini memang dituntun oleh Roh Kudus. Bukan kebetulan. Jadi silsilahnya penting untuk menegaskan hak Yesus memang menjadi Mesias. Jadi kalau tidak ada ini, maka kita ragu-ragu. Tapi dengan ini makin diteguhkan. Yesus memang Mesias yang dijanjikan itu. Bukan orang ngaku-ngaku. Ya? Demikian hikmatnya kitab suci. Terus, kembali kepada Injil Matius. Jadi, kalau dalam Matius dianugerahkan kepada Abraham, dalam Lukas diurutkan, diurutkan kepada sampai kepada Adam untuk menunjukkan, meskipun Yesus itu Mesiasnya orang Yahudi, tetapi itu untuk suku, semua suku. Makanya Adam, untuk semua manusia. Nah, selanjutnya, di dalam pasal ini, dari Matius ini, biasanya silsilah itu tidak ada nama perempuan. Tapi di sini ada. Ayat 3. Baca. Matius, waktu ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Iya, Tamar. Tamar itu kan menantunya. Karena dibohongin oleh bapaknya, pura-pura jadi orang nakal. Akhirnya punya anak dengan bapaknya kan? Ya, terus ayat yang ke 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Nah, ini ada Rahab. Rahab ini siapa? Rahab itu orang dari Yeriko yang ketika Israel datang itu yang melindungi mereka untuk bersembunyi di Lajur, ya, di jerami di atas samudra. Ya. Terus Rut. Rut itu siapa? Rut itu menantunya Naomi, orang Moab, bukan orang Israel malah. Ya. Terus Enam. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Istri Uria, Batseba. Kenapa dimasukkan? Tahu siapa Batseba? Yang suaminya dibunuh, ibu istrinya diambil. Mengapa silsilah perempuan-perempuan itu dimasukkan? Untuk menunjukkan kedatangan Yesus bukan hanya untuk laki-laki saja. Yesus datang juga untuk wanita. Dia menjadi juru selamatnya kaum wanita juga. Dan bukan hanya sekedar wanita saja. Wanita dari segala macam belakang, latar belakang. Wanita non-Israel, Ruth. Wanita itu yang kali itu si Rahab. Wanita yang Tamar itu, ya kan? Dan Batseba. Menunjukkan dalam silsilah ini, Injil tidak menjelaskan. Yesus datang untuk semua orang. Jadi kalau dikatakan Injil itu hanya menekankan lagi, tidak juga. Dari awal perempuan sudah disebutkan di sini. Ya? Nah, berarti kalau begitu, Injil itu disiapkan bagi keselamatan segenap manusia. Nah, kita melihat dari Salomo akhirnya memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, dan seterusnya, sampai ayat 11. Yosia memperanakan Yehonia dan saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ternyata bangsa Israel akhirnya kerajaannya pecah jadi dua kan, sesudah Salomo. Rehabiam jadi anaknya, lalu Yerubiam mendirikan kerajaan Samaria, kerajaan Israel di utara. Dan ini kerajaan Yehuda. Kamu tahu kan ceritanya? Ya. Nah, artinya apa? Kelihatannya rencana Allah gagal kelihatannya dari kacamata manusia. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang Allah dalam kita membuat seolah kita ini digagalkan cita-cita. Untuk Allah menggenapi janjinya pada hidup kita, kalau secara pribadi itu, kadang-kadang jalannya harus berliku-liku. Waktu saya kecil itu, ada main namanya surka surgu, muter-muter surka surgu sampai akhirnya sampai ketemu.
kayak labirin gitu ya. Kadang-kadang cara Allah menuntun kita harus melalui labirin. Dibiarkan kita muter, tapi pada akhirnya sampai. Dan kelihatannya kayak gagal, karena katanya ada janji raja akan datang, lah kok malah dibuang. Katanya kerajaannya kekal, kerajaannya kalau malah pecah. Apa Allah bohong? Bukan Allah bohong. Karena dosa kita. Karena Allah belum selesai dengan kita. Maka diizinkan itu terjadi. Sampai akhirnya kita melihat, oh apa ini depannya itu. Makanya ketika kita mengalami liku-liku kehidupan, jangan mudah putus asa. Lihat ke depan, apa sih Tuhan? Tujuannya apa? Pasti nanti kita tahu tujuannya. Saya dulu juga gitu, saya gak tahu ini maksudnya apa. Ya waktu itu saya merasa umur 20 berapa itu. Kok saya belum apa-apa, 27 atau apa. Belum dapat apa-apa, belum jelas saya hidup saya waktu itu. Sudah mau lari, waktu saya kuliah di Korea itu mau lari, saya mau lari. Saya untung ada dosen saya, Dr. Kim Se-yoon namanya. Yang berkata, jangan pergi, selesaikan kuliahmu. Saya mau lari ke Filipina waktu itu. Karena ada tawaran kerja. Saya ingin menjadi seseorang, udah umur 27, Pak, belum apa-apa gitu loh waktu itu. Ya. Tapi akhirnya ternyata dengan liku-liku, dengan kegaduan, kegalauan, dan dengan segala macam kebimbangan, diizinkan pun bisa lewati. Dan akhirnya setelah saya lewat tengah-tengah belakang, oh itu memang proses waktu itu. Saya harus melewati itu. Dan setelah jadi ortodoks ini pun, menjadi Roma ini pun, wah bukan sedikit itu masalahnya. Ya muter-muter lagi. Tapi sekarang saya sudah lebih tenang. Ya udahlah, terserah saja. Pada akhirnya dia akan menuntun saya ke tujuannya. Pada akhirnya hidup itu tujuannya untuk dia kok, bukan untuk diri. Nanti dia akan menuntun. Nah ini begitu juga ini. Ya. Nah ayat yang ke-12. Sesudah pembuangan ke Babel. Orang kan gak tahu disitu gak habis. Kan gak mungkin akan kembali. Karena tapi Yeremia menjanjikan 70 tahun lagi kamu akan kembali. Dan ternyata betul kembali. Jadi dalam hidup kita, pada titik-titik poin dalam kehidupan itu, semuanya belum. Titik itu masih koma. Kalau kalimat itu masih koma. Jangan putus asa, loh, belum selesai kok. Kalau Allah ngomong itu sebenarnya kalimatnya belum selesai itu masih koma. Ya udah, jangan koma dianggap titik gitu loh. Semuanya masih koma. Sebelum kita mati, semuanya masih koma. Kalau titik udah mati. Makanya di sini memberi kita harapan. Ternyata seperti Israel, perjalanannya itu muter-muter, baru ada tujuan. Ya. Kita juga gitu. Itu memang metodenya Allah. Metodenya Allah di dalam bekerja dalam kehidupan manusia. Terus, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memeranakan Sealtiel, Setal memeranakan Zerubabel, Zerusual memeranakan Abiud, Abiud memeranakan Eliakim, Eliakim memeranakan Azor, Azor memeranakan Zadok, Zadok memeranakan Akim, Akim memeranakan Eliud, Eliud memeranakan Eleazar, Eleazar memeranakan Matan. Ini orang-orang yang tidak kita kenal semua dalam sejarah. Kadang-kadang kita diizinkan. Seperti kita tidak diperdulikan oleh apa-apa. Kita merasa tidak dikenal, merasa dipinggirkan, diizinkan. Jadi bagian dari sesuatu. Dan semuanya bagian dari sesuatu. Kok saya dibiarkan sama Tuhan ya? Doa saya tidak didengar. Arah hidup saya tidak jelas. Ini. Orang-orang yang tidak kenal. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-6-15. Eliud memeranakan Eliezer, Eliezer memeranakan Matan, Matan memeranakan Yakub, Yakub memeranakan Yusuf, semarimi suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Baru ketahuan tujuannya Yusuf dilahirkan. Makanya kita orang Kristen ya, jangan gampang putus asa deh. Orang Kristen selalu punya harapan sebab hidup ini ada yang mengendalikan. Kalau kita ingin berusaha ingin mengendalikan hidup kita sendiri, Tuhan akan biarkan kita. Coba aku melihatkan sampai sejauh apa kamu mampu itu. Nah, kalau kita mau sapa serah rela dan saya tidak tahu, terserah.
Itu yang membuat saya waktu pasrah, waktu saya di depan kampus saya di Korea itu ada sungai. Sungai itu saya suka duduk di situ. Jadi saya turun dari bukit, kan, kampus saya di bukit, saya turun berjalan dari sungai besar. Satu itu saya ingat ada daun. Daun di pohon itu jatuh. Saya katakan, ini nanti daun ini kemana ya? Dan itu tidak tahu di arah kemana aliran air itu membawa dia. Terus saya pikir, oh kelihatan hidup itu seperti itu ya. Kita mengalir dalam pengalaman. Kemana nanti dibawa oleh pengalaman, oleh rahmat Allah, di situ kita akan berhenti. Makanya kalau kita bisa melihat itu, oh ya, saya sedang daun kering yang sedang mengalir di air ini. Nah, di situlah waktu itu saya mulai tidak gelisah lagi. Saya gelisah waktu itu. Saya nanti kemana? Saya tidak tahu. Ya waktu itu kan saya di karismatik. Saya tidak tahu gerejanya gereja apa gitu ya. Nanti gimana pelayanan saya? Kalau sudah pulang gimana? Itu saya tidak tahu waktu itu. Sama sekali. Tapi saya melihat daun kering itu. Saya, oh iya, daun itu berjalan mengalir sesuai dengan aliran air. Saya juga harus berjalan mengalir sesuai dengan rahmat Allah. Bagaimana kita yakin kalau kita kan seperti daunnya sedang mengalir, kita pasrah gitu. Bagaimana kita yakin itu masih dalam jalur tuntunan Allah gitu? Apa saja yang kita lakukan semuanya tuntunan Allah. Tidak ada hidup tanpa bimbingan Dia. Meskipun badannya muter-muter tidak karuan, itu tetap dalam bimbingan Dia. Jadi benar ataupun tidak itu ya, kita jalan aja. Gitu aja. Jalan aja. Lewati saja. Nanti akan sampai pada titiknya. Jangan meronta-ronta ya. Kalau kita banyak meronta, dibiarkan. Kayak kalau ada seorang ahli renang ya, perenang. Mulai ada orang terkecemplung dalam kolam, dibiarkan sampai dia. Kalau dia meronta-ronta, dia nggak akan nyebur untuk menolong orang ini. Soalnya apa? Dia akan ikut tenggelam. Dibiarkan sampai orang itu lemas, baru diseret media. Tuhan juga gitu. Selama kita merontai ini terlalu banyak maunya, dibiarkan. Coba aku lihat sampai kapan sih kamu bisa begitu. Sampai ditunggu kita menyerah. Baru setelah kita menyerah total, nah ditolong. Ini loh, tak tunjukkan gitu loh. Itu pengalaman saya begitu, ya memang begitu gitu loh. Ini loh aku tunjukkan. Baru sampai kepada tujuan. Demikian juga dalam silsilahnya Yesus ini. Muter, mengalami kesulitan, mengalami ini, mengalami masa tidak dikenal, sampai tiba-tiba muncul Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Jadi silsilah itu bukan hanya sekedar daftar nama ya, ada filsafat di belakangnya, ada pesan di dalamnya. Ya. Kiranya kita merenungkan hari pagi ini dari selesai ini untuk kita terapkan dalam hidup kita sendiri. Setelah Bapak Putra Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan bacaan kita dari Injil Matius. Sekarang sudah sampai Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu.
Sebab anak yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Dikisahkan mengenai kelahiran Yesus ini sebab ini kelahiran yang unik. Kelahiran yang terjadi tanpa pernikahan. Kelahiran yang terjadi tanpa campur tangan laki-laki. Seorang ibu melahirkan tanpa laki-laki. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Jadi Maria masih dalam keadaan bertunangan. Dan menurut hukum perjanjian lama, orang bertunangan saja sudah disebut istri. Kita baca dalam Kejadian pasal 29, 21. Hanya sayang terjemahan bahasa Indonesia dicocok-cocokkan dengan pemikiran Indonesia, budaya di sini, sehingga kelihatan, kita lihat terjemahan bahasa Inggris. Kejadian 29 dan 21. Tolong baca. Kejadian 29 ayat yang 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu. Nah itu enggak, bakal sebenarnya berikanlah kepadaku istriku. Padahal mereka belum nikah. Ya memang kalau dalam konteks Indonesia memang bakal istri, tapi kalau menggunakan untuk tujuan teologis ya tidak boleh diubah-ubah gitu. Terjemahnya. Coba saya baca dalam bahasa Inggrisnya, ya terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya menggunakan terjemahan dari Septuaginta yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya. Kejadian 29 ayat 21 bunyinya begini. Then Jacob said to Laban. Kemudian Yakub berkata kepada Laban, give me my wife. Berikan pada saya istriku. Mereka belum menikah, tapi sudah mau jadi ditunangkan. Sudah disebut sebagai istri. Demikian juga kita baca di dalam Ulangan 20. Ulangan 20 ayatnya yang ke-22 dan 24. Tolong bacakan. Nah, sebentar. Ulangan 29, saya mau lihat dulu. Sebentar. Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat 23 dan 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan. Bertunangan ya, belum nikah nih ya. Terus? Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu. Terus? Sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak,
dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama. Nah, padahal masih bertunangan tapi disebut sebagai istri sesama. Ya kan? Jadi gadis yang masih bertunangan itu, yang diperkosa itu, oleh laki-laki dikatakan, ini telah memperkosa istri orang lain. Berarti kalau begitu, ketika Yusuf, Yumaria disebut istrinya Yusuf, bukan berarti mereka telah menikah. Jadi kalau kita gak tahu latar belakang perjanjian lama, kita bingung gimana sih, baru tunangan kalau sudah disebut istri. Nah itu bahasanya perjanjian lama. Baru tunangan sudah disebut istri. Jadi sudah resmi, sudah sah dong. Ya? Kalau sudah tunangan sudah sah. Sudah sah, makanya nah, kalau sampai ada hubungan orang lagi itu harus memberikan cerai juga. Cerai dari pertunangan. Ya? Nah, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus itu apa artinya? Bukankah kita semua juga dihidupi oleh Roh Kudus? Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-4. Ayub pasal 33 ayat yang ke-4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Loh, kita juga dibuat oleh Roh Allah kan? Menurut Ayub, kita juga dibuat oleh Roh. Lah bedanya apa dengan Yesus kalau gitu? Di mana letak mujizatnya Yesus ini? Kalau kita lain, ketika benih bapak dan benih ibu bersatu membentuk janin bayi, saat itu diberi kehidupan oleh Roh Kudus. Sebab pertemuan antara benih laki-laki, benih perempuan, kalau tidak ada Roh Kudus bekerja, tetap tidak ada hidup. Jadi pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan ini, dengan kuasa Roh Kudus, diembuskan kehidupan. Ini artinya kalau manusia biasa. Lain dengan kasusnya Yesus. Maria itu belum menikah. Maria itu belum punya pasangan laki-laki. Tapi tanpa ada pasangan, tanpa pertemuan antara benihnya orang laki-laki dan benihnya orang perempuan. Telur kewanitaan, indung telur dalam Maria itu, oleh kuasa Roh Kudus, dicipta langsung menjadi janin. Ini bedanya. Jadi kalau di dalam kasus manusia biasa, pertemuan itu difasilitasi hidupnya oleh Roh Kudus. Kalau dalam kasusnya Yesus, enggak. Roh Kudus bukan hanya memfasilitasi. Roh Kudus menciptakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi benih wanita yang ada dalam perutnya Maria, itu langsung oleh kuasa Roh Kudus dijadikan menjadi janin. Disinilah mukjizatnya kelahiran Yesus. Nah, untuk apa Allah membuat cara seperti itu? Jadi Roh Kudus ini yang menciptakan oleh kuasa firman. Setelah tercipta, janin ini langsung diambil oleh firman menjadi tubuhnya untuk menjadi manusia. Dia mengambil kemanusiaan dari perutnya Maria. Jadi kita dikatakan firman jadi manusia, tidak berarti firman itu berubah sifat firmannya lalu jadi manusia. Kucing jadi anjing, sifat kucingnya hilang dan yang muncul anjing. Bukan begitu. Firman jadi manusia dalam pengertian bahwa firman itu mengambil kodrat kemanusiaan yang diciptakannya sendiri oleh kuasa Roh Kudus di dalam perut Maria. Kita baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, Kristus belum jadi manusia, dia dalam rupa Allah, karena dia adalah firmannya Allah. Terus?
melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan kealahannya bukan berarti kealahannya hilang. Kealahannya tidak dinampakkan meskipun ada di situ. Terus? Dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa. Jadi ada rupa seorang hamba ini dari perutnya Maria itu diambil. Jadi bukan firman berubah. Makanya dalam liturgi kan, ya anak tunggal dan sang firman Allah yang ada dalam bakal, apa? Ya? Yang bergendak demi keselamatan kita jadi daging tanpa berubah. Jadi manusia. Keilahiannya tidak berubah. Jadi bukan keilahiannya berubah jadi manusia, tidak. Keilahiannya mengambil rupa. Mengambil wujud sama orang wujud. Iya, wujud. Bentuk. Ya, soalnya di Alkitab saya mengambil wujud. Ya, mengambil rupa seorang manusia. Terus apa? Mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu, menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus tidak mengambil kemanusiaan dari surga. Tidak ada orang yang percaya gitu loh. Maria itu hanya dilewati saja, enggak bisa. Kalau Maria hanya dilewati saja oleh Yesus, dan Yesus tidak mengambil apa-apa dari Maria, maka dia bukan juru selamat kita. Dia menjadi juru selamat kita karena daging kita yang diambil. Daging kita yang dipulihkan, daging kita yang dimuliakan. Oleh karena itu, dagingnya harus diambil dari dagingnya Maria. Kalau enggak sah ya, Roma ya. Ya, bunda bisa jadi juru selamat kita, dia di makhluk asing itu. Makhluk asing. Iti itu nanti. Iya, makanya Yesus disebut sebagai buah rahim Maria. Yeah. Kita baca dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-41. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Terus? Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Diberkatilah buah rahimmu. Bayi Yesus itu ternyata buah dari rahimnya Maria. Jadi kalau Maria hanya dilewati bayi itu, Yesus tidak mengambil apa-apa dari Maria. Dia bukan buahnya. Dia mengatakan ya, kata anti-katolik ya. Ya ada anti-katolik. Maria itu hanya semacam botol Yesus kecapnya. Yang kita perlukan adalah kecap, bukan botolnya. Katanya kecapnya habis, botolnya dibuang. Pernah dengar gitu? Benar. Itu dusta. Sebab saya tidak bisa menanam botol dan berbuah kecap. Betul? Gak cocok lah analoginya. Enggak. Ya memang salah. Salah ya. Kecap bukan buahnya botol. Sedangkan Yesus buah rahim Maria. Berarti kalau gitu, pohon kemanusiaan Yesus itu berasal dari Maria. Pohon kemanusiaan Yesus itu berasal dari janinnya Maria. Kemanusiaan yang diambil adalah kemanusiaan Maria. Itulah sebabnya dengan lahirnya Yesus tanpa benih laki-laki ini, dia menjadi Adam yang terakhir. Sebagaimana Adam yang pertama itu diciptakan dari bumi yang perawan, bumi yang belum pernah diolah, demikianlah Yesus terlahir dari rahim yang perawan. Dia akhirnya mengakhiri kemanusiaan Adam. Karena kemanusiaan Adam itu jatuh, akhirnya di bawah kuasa kematian. Yesus menciptakan suatu kemanusiaan yang baru. Dia menjadi Adam yang terakhir, artinya yang mengakhiri kemanusiaan Adam. Kemanusiaan yang sudah tidak bisa mati. Kemanusiaan yang mulia. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang saya
dikaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Terus? Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Teruskan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Terus? Tetapi Adam yang akhir. Adam yang akhir. Yesus disebut Adam yang akhir karena dia mengakhiri kodratnya Adam. Sesudah Yesus datang, sesudah kebangkitan nanti, tidak ada kodrat-kodrat Adam itu muncul lagi. Dia menjadi Adam yang terakhir. Itulah sebabnya mengapa dia harus dilahirkan dengan cara itu. Tetapi harus dari manusia. Karena yang hendak dibolehkan adalah manusia. Adalah bidat mengatakan Yesus tidak punya tubuh manusia dari Maria. Sebab kalau dia tidak punya tubuh manusia dari Maria, berarti dia bukan bagian dari kita, dan akhirnya bukan juru suami kita. Nah, di samping Yesus disebut sebagai Adam akhir, Adam terakhir, dia disebut sebagai manusia kedua. Mengapa? Selanjutnya baca Mbak Lili. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaninya, tetapi yang alamiah. Terus? Kemudian barulah datang yang rohaninya. Terus? Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua dari surga. Yesus disebut Adam terakhir karena mengambil sifatnya Adam, tapi disebut manusia kedua karena ada kemanusiaan baru yang dimunculkan. Ya, kemanusiaan yang tidak lagi di bawah kutuk maut. Kemanusiaan yang mulia. Dia manusia yang kedua. Nah, kalau kita hanya lahir dari manusia pertama, ya kita akan habis selamanya. Kita perlu lahir dari manusia yang kedua. Dari Yesus. Jadi mujizat ini bukan hanya sekedar sesuatu yang aneh, tetapi ini karena ada kaitannya dengan pemulihan kemanusiaan kita. Itulah sebabnya Yesus harus lahir seperti itu. Untuk mengakhiri yang lama sebagai Adam terakhir dan memulai yang baru sebagai manusia yang kedua. Maka dia lahir seperti itu. Ya. Terus kan? Makhluk-makhluk alamiah sama. Cukup. Ternyata yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti kalau gitu Yesus memang bukan lahir sebagai akibat pertemuan benih laki-laki dan benih perempuan, tapi semata-mata mujizat dari Allah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Berarti Yusuf memang orang baik. Yusuf punya rasa belas kasihan pada Maria. Karena menurut Taurat, kalau sampai ada wanita hamil sebelum menikah, si wanita laki-lakinya yang tahu ini yang pertama kali harus menunjukkan ke muka umum. Orang ini hamil tidak meninggal. Dia berhak untuk itu. Dan perempuan itu nanti akan dilempari batu sampai mati. Karena melakukan dosa. Yusuf tidak mau melakukan itu. Padahal itu haknya. Haknya untuk melaporkan di depan tua-tua. Dia tidak mau. Dia betul-betul mempunyai hati penuh belas kasihan. Hati yang mencintai. Ya, saya kira bukan kebetulan dia dipilih untuk menjadi pelindungnya Maria. Sebab kalau seandainya ini manusia jahat, sudah mati Maria. Dan kalau Maria mati, Yesus akan lahir. Mati juga baik. Mati juga. Ya kan? Jadi kita lihat bahwa Allah itu di dalam memilih itu tepat seperti kehendaknya. Seperti sebuah rencananya. Tidak ada yang kebetulan di dalam Allah. Makanya kalau ada apa-apa terjadi, jangan kata ini kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan. Setiap langkah, setiap yang terjadi dalam kehidupan itu selalu diketahui oleh Allah, disetujui oleh Allah, direncanakan oleh Allah. Biarpun kita tidak ngerti. Episode 1 ayat 11, kalau kita baca. Aku katakan di dalam Kristus,
karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam segala sesuatu Allah bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Jadi Allah tidak pernah bekerja secara acak ngawur, asal jadi. Kalau kita lah bekerja secara acak, sering. Kalau Anda. Dalam segala sesuatu, Dia bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, kalau kita tahu begitu, kita jadi tambah. Ternyata apapun yang terjadi pada kehendak Allah, diizinkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan, tanpa sepengetahuan Dia, dan tanpa rencana Dia. Termasuk yang buruk. Apapun. Sebab yang buruk itu belum tentu buruk pada akhirnya. Allah mampu mengubah yang buruk akhirnya menjadi baik. Kita baca Roma 8:28. Jangan lihat pangkalnya atau tengahnya, lihat ujungnya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kita jangan berburuk sangka pada Tuhan. Banyak orang berburuk sangka dan akhirnya jadi ateis. Kita harus selalu berbaik sangka. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, biarpun kita tidak mengerti, ternyata ada tangan Tuhan di belakangnya. Sedang menuntun kepada sesuatu yang pada akhirnya menghasilkan kebaikan. Tuhan tidak selalu menjawab apa yang kita inginkan. Tapi Dia selalu menjawab apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan kita ingin atau kita butuh. Ya lah. Anak kecil tuh ingin main ini main itu, tapi bukan butuhnya dia, kan? Tidak selalu itu butuhnya. Tuhan juga gitu sama kita. Dibiarkan yang tidak yang kita inginkan itu tidak diberikan, tapi akan diberikan pada apa yang kita butuhkan. Makanya di sini pun ketika saya tidak punya ini dan ini, mereka berasal menyaksikan. Saya enggak cemas. Saya enggak bingung. Ya kalau sampai tandingnya aku kelaparan ya silakan aja, berarti itu kehendakmu. Kehendakmu saya butuh lapar kalau gitu. Ya. Selamat berpuasa. Dan kita harus melihat ini, cara-cara kerja Tuhan itu begitu. Ya. Sehingga kita tidak banyak mengeluh, tidak banyak marah-marah, tidak banyak ini, jangan. Akhirnya kita berpenuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan, kau izinkan yang terjadi. Kita tidak marah. Ya. Terus. Tetapi ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksud untuk menceraikan Maria dari pertunangannya itu dengan diam-diam, ya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Ya, sebagai manusia ya, dia takut ya. Nanti jangan-jangan ini wanita-wanita jahat ini ya. Buruk sangka muncul dulu. Biarpun dia orang baik. Karena khawatir. Khawatir tadi. Makanya dalam kehidupan itu jangan terlalu banyak khawatir ya. Mengalir saja. Tuhan, aku tahu bahwa engkau bekerja menurut keputusan kehendak. Tuhan, aku tahu bahwa engkau ikut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan demikian kita tidak mengambil keputusan yang salah. Yusuf hampir saja. Tapi untung karena dia orang baik, akhirnya Tuhan menghadiahi kebaikan itu dengan suatu kebaikan. Malaikat datang. Mengingatkan. Jangan kau lakukan itu. Gitu. Dikatakan dalam ayat ini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Baik bahwa kamu tidak melaporkan kepada petua-tua bisa mati itu Maria. Jadi kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari, jika kita berserah terus milih banyu istilahnya, kalau kita mau ngambil langkah yang salah, kita diingatkan kayak. Oh iya kan, iya kan. Kita akan mendekat itu. Caranya terserah Tuhan. Tapi ya kita tetap berusaha loh ya. Iya. Tidak boleh bermalas-malas loh ya. Ya terserah Tuhan, saya nggak mau punya. Jangan, ya kita tetap berusaha. Nah, dalam usaha itu nanti Tuhan akan nuntun. Menemukan cara-cara yang tadinya tidak kita kira-kira. Ya. Terus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus baru diberitakan saat ini ketika Maria mau menanggung. Oleh karena itu Yesus itu bukan namanya Allah. Allah tidak pernah bernama Yesus. Yesus adalah nama manusia yang dipakai ketika firman Allah jadi manusia. Oleh karena itu di dalam Alkitab banyak yang bernama Yesus, bukan hanya ini saja. Yesus Barabbas. Ya toh? Yesus Justus. Dan itu banyak pemain sepak bola ya Yesus itu. Yesus lah, oh ya. Jadi Yesus itu bukan namanya Allah. Nama kemanusiaan yang dipakai oleh firman ketika jadi manusia. Banyak orang bilang, kita punya Allah yang maha kuasa, siapa namanya? Yesus saja. Salah. Gitu. Cara kita salah. Ya. Terus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Dan dianya nama ini bukan hanya sekedar nama, punya makna. Yesus ini dari kata Yosua. Yosua itu dari kata Yehuwa, Sua. Yehuwa itu namanya Allah di dalam perjanjian lama. Sua artinya yang menyelamatkan. Jadi Yesus atau Yosua artinya Tuhan yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Yehuwa yang menyelamatkan. Maka dikatakan begini. Dan akan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kok menyelamatkan perlu jadi manusia untuk apa? Ya karena justru dengan kemanusiaan itulah dia mengalahkan kematian. Upah dosa adalah kalau dia tidak punya tubuh manusia, gimana dia mengalahkan kematian? Dengan punya tubuh manusia, akhirnya dia bisa mati. Biarpun dia tidak harus mati. Dan dengan dia mati, dia bisa bangkit. Dan dengan bangkit, dia mengalahkan kematian. Kematian adalah akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Maka dia mengalahkan dosa itu. Dosa datang karena tifoni iblis. Maka dia mengalahkan iblis. Maka karya Yesus itu seperti karya domino. Satu kena, yang lain roboh gitu. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang diberikan Yesus. Tapi keselamatan adalah Yesus itu. Dalam kemanusiaannya. Makanya kita diselamatkan, kita didamaikan dengan Allah dalam tubuh jasmaninya Yesus itu. Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Kolose pasal 1, 21, 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi keselamatan itu bukan abstrak. Ya pokoknya selamat dengan itu. Ada wujudnya, ada bentuknya, yaitu tubuh jasmani Kristus. Efesus 1:7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Oleh darahnya. Jasmani tidak itu? Iya. Tubuh, darah, salib. Tulang.
paku, semua dengan darah. Oleh karena itu, tanpa inkarnasi, tanpa firman jadi manusia, tidak ada keselamatan. Dan harus diingat, bahwa Yesus punya tubuh manusia itu berasal dari rahimnya siapa? Maria. Berarti Maria punya kontribusi enggak? Benar, ya. Sangat besar. Dia punya kontribusi. Sebab pada waktu dia ditawari malaikat untuk jadi ibunya sang penebus, dia tidak nolak. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut yang pernah datang. Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia bisa saja, saya tidak mau, saya takut dilempari batu, kan bisa saja ngomong gitu kan. Ingat loh, dia gadis umur 10-15 loh kira-kira. Punya keberanian yang demikian. Umur berapa kamu? Kira-kira 15. 15 ya? Dari gadis awal haid kan sudah ngambil di, tadinya di petalah dia. Menurut tradisi datanya di petalah dia. Biar keluar haid, keluar dari petalah. Keluar, jadi keluar dari petalah setelah sudah mulai haid. Akhir-akhir gadis mulai haid itu ya, ya untuk angka konservatif apa ambil 15 tahun. Mungkin bisa lebih muda. Sekitar 12-an. Ya, zaman dulu saya yang zaman dulu sih. Kalau zaman dulu ya. Udah matang 15 tahun juga ya. Berarti kalau begitu ini gadis luar biasa. Rela menghadapi kemungkinan untuk mati demi mentaati kehendak Allah. Maka menghina Maria itu suatu hujat luar biasa. Kamu aja belum tentu kayak dia kok. Kamu mau merendahkan Maria gimana? Ya kan? Maka dikatakan ia akan melawan mana tadi? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti kejadian ini pun bukan ajaib. Sudah dinubuatkan, sudah direncanakan dari Allah. Kedatangan Maria berarti kalau itu sudah dinubuatkan. Maka dikatakan dalam ayat selanjutnya 23, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung. Jadi dia kita mendung, dia dalam keadaan dara gitu loh. Makanya dalam itu ada tiga bintang Bunda Maria. Gadis sebelum mengandung, gadis ketika mengandung, gadis ketika setelah melahirkan. Loh, mana mungkin sudah melahirkan masih gadis. Loh, lebih sukar mana? Tanpa laki-laki mengandung atau selaput perawan yang dikembalikan oleh Allah, lebih mudah mana sih? Kalau Allah bisa menjadikan di dalam rahim Maria tanpa laki-laki ada bayi, yang apa sulitnya mengembalikan keperawanan? Kalau yang menentang keperawanan Maria setelah melahirkan, ya betul lah yang. Nah iya. Ya, yang lebih enggak mungkin kan yang mengandung tanpa. Mengandung tanpa laki-laki itu lebih enggak mungkin lagi kan. Nah, mengembalikan keperawanannya apa sulitnya gitu loh. Dokter aja bisa sekarang operasi loh ya. Iya. Ya kan? Dia percaya Maria mengandung tanpa berhubungan tapi iya. Mengatakan setelah dia melahirkan masih perawan. Ada landasannya nggak Pak Romo dari Alkitab? Adam tadi. Adam. Hawa. Hawa. Jadi Maria sebagai Hawa yang kedua. Jadi dijaga dalam kesucian. Menjadi ibu universal mana? Tapi di dalam diri Maria sendiri tidak ada kodrat dosa. Nggak. Makanya tanpa berarti itu. Lebih terhormat dari kerubi. Dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim yang tanpa cacat celah. Ini bahasa Arabnya fasad. Fasad itu kerusakan tubuh. Bi ghairil fasad. Tanpa kerusakan tubuh. Melahirkan alasan sabda. Sungguh kolah santai otokos, engkau kujunjung tinggi. Hidungnya ortodoks itu juga teologi. Gitu.
menjadi sumber penetapan atau penegasan teologi. Itu ada paradosisnya. Ya? Ada paradosisnya. Nah, iya. Terus, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dari kata im itu artinya dengan, bersama dengan. Manu artinya kami. El itu dari kata Elohim. Maksudnya Allah beserta kami. Berarti di dalam kelahiran Yesus itu apa yang diharapkan dalam filsafat Jawa itu terjadi. Manunggaling kaulo Gusti. Karena Gusti Allah itu manunggal bersama dengan manusia. Jadi kelahiran Yesus itu bukan yang sekedar, saya pernah saya katakan, bukan yang sekedar ulang tahun, upacara ulang tahunnya anaknya Maria. Tetapi ini misteri di mana Allah menyatu dengan manusia. Misteri di mana Allah membuat jembatan antara dirinya dengan manusia yang berdosa. Maka namanya disebut Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dan mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf itu orang hebat juga ya. Setelah diberitahu, dia tidak ragu-ragu, ya udah ditaati. Manut ya. Manut ketaatan tanpa macam-macam. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mereka yang menolak keperawanan anak Maria menggunakan ayat ini. Berarti kalau gitu sesudah Yesus dilahirkan dia bersetubuh. Karena ada kata-kata sampai. Kalau sampai itu menunjukkan akhir dari sesuatu keadaan, baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau dia menyertai sampai akhir zaman, apa berarti sudah akhir zaman dia tidak menyertai? Apakah ini berarti sesudah akhir zaman tiba, dia tidak menyertai? Karena dia menyertai sampai akhir zaman. Artinya kan bukan begitu. Artinya sampai akhir zaman pun dia menyertai. Maka ayat ini juga bisa dimengerti seperti itu. Sampai ia melahirkan anak pun mereka tidak berkumpul. Jadi kita tidak bisa berargumentasi dari kesenyapan. Atau kita cuman aslinya ada lebih yang lebih. Sama, Eos. Sama. Mekri atau Eos. Nah, inilah yang dapat kita pelajari dari pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25 dari Injil Matius. Besok kita lanjutkan pasal 2. Jadi kita rencananya adalah kita bertamasya perjanjian baru. Perikop sampai habis. Nah, saatnya kita sembahyang. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ini tanggal berapa? Thank you.